Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Nah, jadi ada yang ini sih pernyataan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, di sini ada pernyataan gini, Bang, thank you banget gue lihat video ini soalnya punya pasien langganan. Dia gemuk, tumben banget, susah dapat venanya. Tapi pas dia abis di RS, gue lihat bekas perawat C infus itu di kulit, bukan di vena. Berarti bisa ya teknik ini dari kulit tembusin ke vena. Jadi intinya gue bercerita, waktu itu ada pasien gemuk. Ini dokter sendiri teman-teman yang gue tusuk tuh dokter. Jadi memang dia ngakuin kalau dia tuh susah teman-teman di infus. Nah terus gue pasang infus di bekas tusukan gue yang sebelumnya. Ya karena memang venanya tidak terlihat, kulitnya tebel, dan venanya juga tidak teraba teman-teman. Akhir gue tusuk lewat yang bekas gue tusuk dan dapat. Ya sebenarnya bisa digunakan cara seperti itu teman-teman. Jadi dilihat aja bekas tusukannya di mana. Biasanya venanya nggak akan jauh dari situ. Ya tinggal teman-teman tusuk pelan-pelan, arahin ke dalam. Ya ini sih pakai feeling teman-teman ya. Karena di teori kan cuma ada 30 derajat, 45 derajat. Nah sebenarnya tiap orang mau dia kurus, mau gemuk itu pasti derajat ukuran tusukannya tuh pasti akan berbeda teman-teman, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasiennya. Ya situasi dan kondisi venanya. Nah kalau memang sudah di feeling dapet, ya udah berarti kan udah dapetnya. Tapi intinya bisa dengan cara seperti itu. Ya, karena apa ya teman-teman ya? Karena memang beberapa pasien tuh ada yang memang tidak terlihat. Ya, apalagi kalau ini tuh katanya pasien langganan. Ya, tusuk aja di area yang memang sudah ada bekas infusannya sebelumnya. Karena kan pasti di situ ada bekas lukanya. Venanya kemungkinan nggak akan jauh dari situ. Ditusuk nggak dapat, tarik lagi, belokin aja ke kanan atau enggak ke kiri. Insya Allah pasti akan dapat. Atau enggak kalau udah ke kiri ke kanan, kurang dapat, intinya pasti di agak kedalemin. Karena kalau orang gemuk, biasanya venanya agak dalam teman-teman. Sekian videonya dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.